Kalau kelapa satu, nih, tepung ketan satu bungkus, dan ini ya gula pasir 450 gram ya, nggak sampai setengah kilo, nggak sampai 450 gram. Ini tepung beras 2 sendok ya. Kelapa satu bulat ini, satu biji, tapi lumayan besar ini tadi. Gula 450 gram, langsung kita tuang ya. Bisa ditambahkan ini ya, vanili bubuk ya, sedikit saja. Garam dapur. Nggak sampai setengah sendok teh ya, nggak sampai, sedikit cuman. Langsung diremat-remat ya, sampai merata gula dan kelapa ini ya, tercampur merata. Sudah merata ini ya, langsung kita tuang ya ini ya, satu bungkus. Dan ini ya, tepung berasnya 2 sendok. Ratain dulu ya. Untuk airnya sekitar 500 ya, 500 ml ini. Suhunya 65-70 derajat ya. Menggunakan air santan saya ini. Dua gelas setengah ya, sangat gampang ya, cuma begini aja sudah jadi ya. Ini hasilnya ya, dan kekentalannya seperti ini juga ya, jangan terlalu encer. Kalau terlalu encer, matangnya lama, dalamnya lembek, terlalu lembek dalamnya. Kalau terlalu kental, keras hasil wingkonya.